kartel yang telah menyalahgunakan logo halal JAKIM yang telah pun bermahar jelera sejak 40 tahun yang lepas. Isu ini adalah isu akidah. Halal dan haram, sembelih tak sembelih. Kenapa boleh jadi macam ni? Takkan nak dibiarkan kita makan daging haram? Rakyat bangkit, bangun. Jangan biarkan perkara ini berlaku. Ini tanggungjawab kita sebagai umat Islam. Seluduk masuk daging import yang diragui status halalnya kemudian dibungkus semula, dicop dengan logo halal di logo halal negara ini. Rupanya dah lama berlaku. Dah tentulah bila rakyat dapat tahu jadi kecoh, marah, geram, tak puas hati. Kartel rakyat keuntungan. Mana pihak berkuasa? Kita yang rakyat ni terima je ke? Kupasan lanjut topik at 7. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tahun baru. Bersama saya Khairi Hazwan dalam Topik at 7 dan ini merupakan episod yang kelima. Sehingga kini kita semua tahu ada banyak pihak yang terlibat dalam isu daging import haram yang terus hangat diperkatakan dan rantaian atau change-nya agak besar. Ramai juga pihak yang berkaitan dah bersuara. Tapi cukup ke? Dah terjawab ke semua persoalan? Yang berada di garisan terakhir, yang jadi mangsa pengguna. Untuk itu, bersama saya di studio hari ini, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia, PPIM, Datuk Nazim Johan. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Kita nak masa-masa kita panggil Tok Ki, ya? Boleh, ya? Itu yang terbaik. Alhamdulillah. Okey, dan selamat datang, Datuk, ataupun Tok Ki ke Topik at 7. Dan Tok Ki merupakan tetamu pertama untuk tahun 2021 untuk Ki. Kira macam episod potong reben lah, ya. Okeylah, okeylah itu. Okey, dan kita nak teruskan untuk perbincangan hari ini, Tok Ki. Bagaimana Tok Ki? Tok Ki lihat kartel ini boleh hidup dan beroperasi dalam tempoh yang agak lama. Dan ada yang mengatakan bahawa 6 tahun, 8 tahun dan ada yang kata 40 tahun. Komen Tok Ki. Sebenarnya dalam perniagaan ini dia wujud berbagai sindiket atau kumpulan tertentu, ya, yang setengah-setengahnya didalangi oleh orang berniaga, okay, yang hendak menguasai perniagaan. Ini yang penting, ya. Menguasai perniagaan yang memberi mereka keuntungan mengikut fokus mereka. Mereka memang mempengaruhi. Boleh mempengaruhi perniagaan atau apa-apa perniagaan yang berkaitan di mana-mana negara. Bukan sini aja, okay. Tempat-tempat lain pun biasa. Kalau setengah-setengah tempat macam Mexico, lagilah besar dia punya ruang dia. Dan mungkin juga kita boleh bayangkan macam mana network yang besar ini bekerjasama pula. Jadi itu lebih kurang lah. Dan mereka mendapat duit yang banyak daripada keuntungan, yang mana mereka menggunakan duit ini untuk seterusnya membeli, networking dan mewujudkan jaringan mereka supaya bertambah besar dan bertambah pengaruh. Tapi mungkinkah benda ini boleh berlaku dalam kata disebabkan ketirisan dalam penguatkuasaan itu, Tok Ki? Sudah tentu, dia berkait-kait. Dia berkait-kait. Contohnya Seluduk. Okey. Saya itu kawan saya Timbalan Ketua Pengarah Custom. Dia pun cerita macam mana mereka menghadapi risiko. Pasal nak tangkap penyeludup, kejap lagi dia kejarlah penyeludup. Oh, itu dekat belakang tontor pula kejar dia. Jadi ini pun sebahagian mereka menggunakan tontor, menggunakan networking, menggunakan apa ni, information. Mungkin kena kita penguatkuasaannya kena ada inisiatif lebih. Maknanya pergi tangkaplah tontor tu dulu. Kalau dia kat situ memanglah. Jadi mungkin kena cari kaedah pasal masa kita mengikut reputasi ini, kita cadangkan, okey, tangkap
tentur dulu. Ha, jadi tangkap tentur bawah, contohnya ADK. Pasal dia boleh cek bawah. Betul. Jadi mungkin kena ada cadangan-cadangan baru untuk menangani cabaran seperti ini. Tambah-tambah ni tahu baru kan. Macam pada pendapat Toki sendiri lah, dengan mengenakan tindakan kepada kartel yang terlibat dengan isu ini, lepas tu syarikat pemegang AP ditarik balik permit importnya, dan ini pastinya bukan kali pertama Toki membongkar tentang isu ini. Dan adakah pada pendapat Toki, adakah selepas ni akan jadi sepi begitu saja? Tergantung sepi ataupun dia ada tindakan susulan selepas ni Toki? Dia macam ni, kadang-kadang kita pun kesian juga kawan-kawan kita di bahagian penguatkuasaan. Kadang-kadang bila dia buat, dia kena ambil tindakan. Saya ada satu kes itu, satu zaman, tak nak cakap zaman bila ya. Dia ni, dia dah dapat tangkap sindiket. Dia dah tahu siapa ketua sindiket. Ini ketua sindiket ini, di Kuala Lumpur ni, dia polis, bahagian polis juga ni. Dah tangkap, tapi sebelum nak tangkap tu, dipanggil oleh pengarah masa tu, dirampas pistol, dipindah 24 jam dan digantung kerja. Jadi, lepas tu dia ni nak pindah tu, nak pindah ke tempat latihan polis di Melaka tak silap. Pindah 24 jam. Jadi anak sekolah apa benda, lepas tu dia pun, dia kata kalau gitu baik aku diam aja. Ni anak sekolah nak tak boleh nak pindah masa. Jadi ini berlaku pasal kita semua manusia. Betul. Kita semua manusia, dan benda-benda seperti ini kalau kita duduk situ mungkin macam tu. Pasal pengaruh dan keadaan. Okey, baik Toki. Itu antara yang Toki boleh nyatakan untuk waktu ini. Dan kita nak berhenti lihat dulu Toki sebelum kita teruskan lagi perbincangan kita dan perbualan kita. Kita nak lihat sedikit tentang reaksi daripada netizen berhubung isu ini. Baik, berdasarkan sumber dalaman, kartel daging mempunyai hak dalam penggubalan polisi sekaligus melarang lembu diternak bagi membolehkan negara bergantung kepada import daging ini. Jadi, Tok Ki pun baru-baru ini dalam ada mendedahkan yang ada kartel ini, dia sengaja memainkan isu ini bahawa Malaysia memang tak sesuai untuk jadi hak peternakan lembu. Jadi, mungkin Tok Ki boleh bagi komen sikit tentang isu ini. Dia macam ini, kartel atau sindiket ni dia bukan tengok satu hari. Dia baca ke hadapan. Dia dah melangkah jauh. Dia melangkah ke hadapan. Yang ini kartel, saya nak cerita orang yang amat berpengaruh, antara berpengaruh di Malaysia ini, orang meniaga. Dia menjaga semua network. Ini cerita lama. Tapi benda tu saya rasa memang masih berlaku. Dan kartel ini berbagai bentuk. Ya, contohnya, ini mungkin Tok Ki cakap, ini mungkin orang tak suka. Tapi Tok Ki perlu cakap lah rasanya. Bagi tanya Tok Ki. Contohnya, pejabat-pejabat atau kementerian atau pengarah biasanya memang dijaga. Dijaga dengan baik. Apa-apa nak saja sebut saja. Dan saya tengok masa itu, ada sekali itu, seorang pegawai ini, dia pun bukan, dia baru di situ. Tiba-tiba handphone datang, besar ke main. Dan dia pun tak kenal. Tapi ini adalah kaedah kartel ataupun sindiket ini bergerak untuk berkawan. Jadi kita rakyat Malaysia kena sedar, dan saya rasa yang rakyat mungkin perlu melihat daripada satu sudut yang lain, di mana kita juga kena ada kaedah atau suara untuk mengeluarkan kita dari predikemen
yang seperti ini. Ya, baik Tok Ki. Mungkin Tok Ki boleh berkongsi jugalah tips untuk pengguna di luar sana itu macam mana mereka nak mengenal pasti daging tersebut kalau katakan mereka nak beli itu betul-betul halal dari segi status. Maksudnya halal tu pastikan logo yang halal, dan sebab kadang-kadang mereka ni susah nak mengenal pasti. Nampak halal je, anggap semua tu halal. Nampak logo halal, semuanya boleh mereka makan. Jadi macam mana mungkin ada tips-tips yang boleh kongsikan? Yang biasa kan? Yang biasa maknanya tengok segi halal yang dikeluarkan oleh JAKIM ataupun badan yang diiktiraf oleh JAKIM. Di kedai-kedai yang kita boleh percaya. Dan mungkin di restoran-restoran yang kita boleh percaya kadang-kadang. Allah, surat beranak pun ada orang buat. Jadi apa lagi segi halal? Segi halal ni print je Tok Ki pun boleh print. Print letak jadi halal. Tapi sebab itu kita kena didik masyarakat kita supaya mempunyai integriti. Daripada yang menjual kepada yang membeli pun sama. Supaya dia tidak mudah terpesong. Kalau kita tengok mungkin makanan yang kita beli itu, kita kena nombor satu beli pada orang yang boleh bertanggungjawab. Kalau macam Tok Ki sendiri, Tok Ki nak pilih daging macam mana Tok Ki? Kan Tok Ki tak makan daging. Kurang sikit. Kurang sikit. Jadi cuba-cuba mungkin beli daging tempatan lah. Harap-harapnya daging tempatan itu ialah disembelih di sini. Tapi jangan yang kena yang masuk dalam kereta Wira. Okey Tok Ki, mungkin juga kita nak Tok Ki kongsikan juga tentang Akta Halal. Tok Ki dah perjuangkan juga tentang Akta Halal ni kan? Rasanya ialah Malaysia dikenali di seluruh dunia sebagai satu negara yang mempelopori pensijilan halal. Tapi mungkin banyak juga masih kita belajar. Contohnya kita dikenali. Tapi saya rasa mungkin apa yang dibuat di Brunei ada lebih berkesan. Contohnya Brunei, kalau dia nak beli daging halal, dia hantar pegawai dia pergi ke tempat sembelihan, tengok, bawa balik kontena halal. Tapi kita mungkin tidak upaya begitu. Maknanya kita beli yang telah disahkan halal. Jadi kita kena, yang pentingnya kita kena sentiasa berusaha dalam diri kita pun. Maknanya kita buat sesuatu untuk mencari kebaikan. Jadi antaranya Akta Halal ini adalah sesuatu yang kita di BPRM tengok amat perlu. Pasal dah 10 tahun. Jadi tak ada sebab kita tidak melaksanakan ataupun mewujud Akta Halal supaya dibawa ke parlimen, pasal dah siap. Tapi kita dah tahu dah siap. Dan kalau Michigan di Amerika pun ada Akta Halal, peliklah kita pasal apa kita tak ada. Dan kerana kalau tidak, dia jadi samar. Maknanya kita nak JAKIM sendiri diperkasakan dengan Akta Halal itu yang menjadikan ia satu simbol usaha yang bukan main-main. Kita serius kali ini. Mungkin sedikit sebanyak isu kartel ni Tok Ki sebenarnya membuatkan orang ramai dia meragui status halal makanan yang dikeluarkan. Sampai ada kita baca komen di Facebook katanya nak jadi vegetarian sebab lebih selamat, lebih terjamin. Jadi Tok Ki setuju? Setuju. Tapi dia macam ni. Ini yang kita kena proaktif. Sayur pun nombor racun beria-ria. Contohnya. Jadi, maknanya kenapa tak tanam sendiri? Kita ni boleh tanam ni halia beli daripada Thailand. Serai beli daripada Thailand. Tak masuk akal. Rambutan pun import. Mana kita punya polisi? Cuba kita kena jealous. Baik Tok Ki, apapun terima kasih banyak Tok Ki atas perbincangan dan juga diskusi kita bersama Ketua Aktivis PPIM Tok Ki pada malam ini, iaitu Datuk Nazim Johan, kerana bersama kami untuk topik O7 pada malam ini. Dan anda semua jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Tok Ki, jom kita minum dulu Tok Ki. Thank you. Saya rasa terkejut lah. Sepatutnya tak boleh lah macam ni. Sepatutnya pihak atasan kena betul-betul pastikan daging tu halal baru boleh masuk ke Malaysia. Pada saya, kita tak perlu melatah dalam hal ni. Jadi apa yang kita perlu buat, buat masa sekarang ni, kita akur dengan apa yang kerajaan wawarkan. Jadi kita tak perlu melatah. Bila dapat confirmation daripada kerajaan, saya rasa barulah benda ni kita kena ambil tindakan sesuatu lah. Macam saya, daging saya ni saya ambil daripada supplier saya, which is orang Islam kita lah. So, saya dari segi saya, saya tak ada rasa risau ataupun rasa apa-apa kemuskilan dari situ. Saya sendiri tanpa kes kartel tu, saya memang sedang vegetarian selama 30 hari. Dan apabila berlaku kartel tu, saya sendiri nak tambah tempoh vegetarian saya. Sebab saya nak makan kat luar tu, saya risau. Tetapi sebagai pengusaha restoran, sebagai tukang masak,
masak, kita memang dapat daging kita secara daging segar dan kita tidak ambil daging frozen dan sebagainya. Jadi apa saya buat sebagai ketua keluarga, saya pun kurangkan pemakanan daging anak-anak apabila daging itu kita ambil di luar. Melainkan daging yang kita tengok yang disembelih segar, daging segar yang kita dapat di pasar-pasar yang kita yakin akan dari mana proses daging itu diambil. Kembali dalam topik at 7. Kami juga sempat mendapatkan pandangan daripada Persatuan Pengimport Daging Halal Malaysia. Dan untuk itu, kita bersama dengan Izzati Rizan untuk Butiran Penuh. Ya, Hazwan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini bersama panel kedua kami iaitu Presiden Pengimport Daging Halal Muslim, Datuk Dr. Muhammad Nor Ali Akbar. Terima kasih, Datuk, kerana sudi bersama program Topik at 7 minggu ini. Baiklah, Datuk, tanpa berlengah lagi, mungkin Datuk boleh ulas bagaimana sebenarnya garis panduan untuk seseorang individu itu memperoleh sijil kelulusan import. Adakah sebenarnya ia mengambil masa ataupun tempoh yang panjang? Sebenarnya kalau ikut perundangan untuk mendapatkan AP, pertamanya ia, individu mesti mempunyai syarikat sendirian berhad yang modal berbayar dia paling kurang RM100,000, dan juga syarikat sole prop, dan apa ni, di dalam bank dia mesti ada RM100,000 juga paling kurang. So semua borang-borang yang disediakan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina akan disiarkan di dalam portal DVS yang boleh dicetak oleh individu ataupun syarikat dan mengisinya, dan haruslah ada kelayakan asas mengikut yang ditetapkan oleh DVS, dan borang-borang tersebut terus dihantar ke DVS, Jabatan Perkhidmatan Veterina. Sana akan dibuat, akan di-approvekan, dan jika di-approvekan, barulah kita boleh mengimport. Dan masa untuk meluluskan AP ini ialah di antara 1 hingga 3 bulan. Ada dua jenis negara. Satu, negara yang telah pun mengeksport. Yang kedua, negara yang belum pernah mengeksport daging ke Malaysia. Negara baru seperti Spain dan lain-lain negara yang tidak ada di dalam jadual negara yang mengimport daging ke Malaysia. Negara ini harus bersama Malaysia haruslah mewujudkan protokol untuk membolehkan mereka mengeksport. Inilah yang mengambil masa lama sebenarnya untuk menyediakan protokol, kerana banyak kementerian yang akan terlibat. Dan kementerian yang akan terlibat akan dikoordinatkan oleh Kementerian Pertanian. Dan inilah perkara-perkara yang sepatutnya kerajaan melihat supaya dipercepatkan prosesnya untuk membenarkan sebuah negara mengeksport daging ke dalam Malaysia. Jadi, Datuk, macam mana syarikat yang terbabit boleh menyeleweng, menyeludup kemasukan daging import haram ke negara kita ini sewenang-wenangnya, Datuk? Setiap daging yang diimport terpaksa membayar cukai-cukai tertentu. Bermakna daging tersebut akan jadi mahal, sedikit. Tetapi yang diseludup, mereka-mereka ini datang daripada negara yang tidak diluluskan pengeksportannya ke Malaysia. Dan semuanya berjalan tanpa dikesan oleh mana-mana radar otoriti yang ada di pelabuhan. Di sana adalah syarikat-syarikat yang akan mengambil peluang. Dan saya merasakan bahawa jika Akta Makis dipinda, saya yakin bahawa pada tahun hadapan Akta Makis dipinda dengan lebih luas, Makis diberi kuasa untuk pergi ke syarikat-syarikat yang membuka kurum ini untuk memastikan bahawa mereka mempunyai lesen-lesen yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina. Maka di sanalah kita boleh curb, kita boleh kurangkan penyelewengan, penyeludupan dan sebagainya. Jadi pada saya, kerajaan mesti berusaha untuk memperkemas dan memperkuatkan undang-undang yang ada. Datuk, bila terbongkarnya penyeludupan daging haram ni, Datuk, sudah pastinya sebagai orang Islam, isu halal dan haram sangat dirisaukan oleh mereka, dan ini menjadi persoalan orang ramai. Jadi pada pandangan Datuk, sebenarnya kenapa
kenapa sebenarnya pihak berkuasa lambat bertindak dalam isu ini, Datuk? Saya tidak boleh mempersalahkan pihak autoriti kerana pada masa ini kita terkesan COVID-19. Dan saya merasakan bahawa akibat terkesan tersebut, perjalanan masinari autoriti agak tidak teratur. Dan selalunya mereka jika mendapat apa-apa laporan daripada sama ada individu ataupun persatuan, dia akan menjalankan terus operasi dan dia akan menangkap sesiapa saja yang salah. Oleh kerana itu, saya mencadangkan sebagai persatuan, saya mencadangkan Ketua Pengarah MAKIS meminjam kakitangan daripada JAKIP Halal dan juga DVS dan juga Biro Kualiti dan Keselamatan Makanan, MOH ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia, supaya duduk di dalam MAKIS dan mereka boleh menjalankan operasi mereka secara sempurna untuk memastikan bahawa kejadian seperti ini tidak akan berlaku di masa depan. Baiklah, sebelum Datuk mengulas lebih lanjut lagi, kita ikuti pendapat orang ramai ini. Pihak berkuasa kena perketatkan lagi undang-undang dalam import daging. Jadi supaya benda-benda ni tak berlaku lagi. Tapi kalau saya pun tak nak makan daging haram. So apa choice kita ada, jadi vegetarian lah. Rasa marah dan sangat kecewa lah. Sebab kita tahu ni semua systemic corruption lah, kan? Untuk membolehkan benda yang macam tu berlaku dengan apa kita letak kepercayaan kepada sistem ni, tapi sistem ni yang failkan kita. So memang rasa marah dan berharap kita sebagai rakyat dapat macam mengubah sistem ni. Saya rasa kerajaan patut buat sesuatu lah. Sebab benda ni bukannya baru-baru kan. Dah 2 tahun dah saya rasa. Macam kita dah makan dah 2 tahun macam tu kan. So kita tak tahu apa yang kita dah makan selama ni kan. Baiklah Datuk. Kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Jadi difahamkan ada juga sel yang turun disebabkan oleh sindiket ini, Datuk. Mungkin komen Datuk sendiri selaku Presiden Persatuan. Kita dapati bahawa di pasaran sekarang ni dari segi penjualan, sales turun di antara 10 hingga 30%. Dan ini adalah satu amat malang bagi usahawan. Kerana usahawan-usahawan yang duduk di pasar dan sebagainya itu adalah usahawan yang menjalankan perniagaan secara tulen dan membeli daging dan juga supply secara yang betul. Dengan kita membetulkan beberapa situasi, dan saya rasa usaha-usaha ini telah pun dibuat oleh kerajaan, dan saya rasa dengan terbentangnya rang undang-undang pada tahun hadapan untuk meminda rang undang-undang MAKIS dan sebagainya, maka perkara-perkara berikut boleh kita baiki. Datuk, bila kita sebut pasal isu kartel ni ataupun sindiket ini sendiri, adakah sebenarnya pada pendapat Datuk ianya dilindungi oleh pihak-pihak tertentu? Saya lebih suka panggil sindiket daripada panggil kartel. Sebab sindiket dia berdaftar. Yang membuat kerja ni berdaftar. Tetapi dia membuat kerja-kerja yang tidak mengikut peraturan pengimportan. Pada masa operasi dibuat ke kilang tersebut, semua barangan telah kosong. Jadi maknanya saya lebih suka menggunakan ayat tontor. Dia mendapat maklumat daripada tontor dan dia bersedia awal. Sebab itu tontor-tontor di Malaysia ni memang cekap. Jadi sesiapa yang duduk di belakang itu tidak timbul kerana semuanya secara tulen kita mempunyai 380 lebih ahli menjalankan perniagaan di pasar-pasar berjalan dengan baik. Datuk, kita dah sampai ke soalan terakhir. Mungkin Datuk selaku Presiden Persatuan boleh bagi tips kepada orang ramai macam mana sebenarnya tips untuk memilih daging ini supaya tak terbeli daging yang dijual oleh kartel ataupun sindiket ini, Datuk. Satu, saya nak bagi tips iaitu setiap daging ini akan datang dalam kotak beratnya lebih kurang 20 kilo. Tengok di kotak tersebut ada tak berat ditulis. Kalau berat tidak dicetak, ditulis dengan marker, hati-hati. Lepas tu bila buka kotak tersebut, kita tengok setiap plastik tu, dia ada semua detail tentang produk itu. Jika didapati waktu produce tidak ada,
dan waktu tamat tempoh tak ada, itu kena hati-hati. Sebab semuanya yang ada ada AP untuk mengeksport daging ke Malaysia ini, semua percetakan daripada mula kotak sehingga ke plastik produk, semuanya mesti diluluskan oleh MAKIS. So maknanya semua orang akan dicetak di negara-negara pengeluar MAKIS yang ada bagi spesifikasi, sehinggakan di kotak tersebut ada dicetakkan pengimport daging, nama pengimport daging, alamat dia dan juga nombor telefon dia. Jadi pastikan yang itu. Jika tiada yang itu, hati-hati ataupun jangan beli. Itu nasihat saya. So kepada penonton-penonton yang menjadi pengguna daging, saya menasihatkan pergi ke pasar ataupun ke Giant ataupun ke pasar raya, tengok dua perkara tersebut yang kita kena pasti. Baiklah, terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami. Baiklah, program Topik at 7 berehat sekali lagi bersama dengan Hazwan seketika nanti. Masih bersama Topik at 7. Berbual mengenai isu kartel atau sindiket daging, kalau tadi anda dah saksikan temubual eksklusif dengan Persatuan Pengimport Daging Halal Muslim, kita lihat pula tinjauan Izzati Rizan di Pasar Raja Bot Ibu Negara. Isu kartel daging haram ini turut menyebabkan penjual daging menerima kesannya. Difahamkan jualan mereka menurun daripada 10 hingga 30%. Jadi apa kata kita tinjau kebenarannya? Jom. Abang, nak tanyalah abang, sejak isu kartel daging haram ni, adakah abang terkesan jualan, dari segi jualan ni bagaimana abang? Jualan okey lagi sekarang. Tak ada apa kesan pun. Dia slow sikit, orang banyak bertanya je lah. Itu je. Apa soalan yang biasanya lazimnya orang tanya abang? Adakah dia orang takut daging kangaroo ke bagaimana ke? Tak. Dia orang tanya daging ni daging frozen ke apa, itu je. Yelah, ada orang risau sampai takut jadi vegetarian bang. Takut yelah termakan daging kangaroo, termakan daging kuda. Jadi bagaimana sebenarnya tips untuk pembeli tu jadi bijak untuk membeli daging frozen ni bang? So beli daging fresh je lah. Daging fresh, lepas tu pastikan dia beli daripada orang kita lah, orang Islam. Isu kartel daging haram ni, buat sel abang menurun tak? Tak. Permintaan okey lah sekarang. Tak ada masalah. Jadi apa yang orang, bila dia orang macam pembeli tak ada tanya pun langsung daging kangaroo ke daging kuda, dia orang tak ada rasa risau ke? Tanya dari mana je lah. Betul je lah, tak ada risau lah. Dia orang pun tahulah. Ini memang daripada India, okey, tak ada masalah. Secara kesimpulannya, pembeli daging import di sekitar ibu negara masih yakin dengan sumber daging yang dijual kepada mereka, terutamanya aspek kebersihan dan isu halal. Namun, hasil maklumat yang kami perolehi daripada Persatuan Pengimport Daging Halal Muslim, mereka mendakwa peniaga daging di bahagian selatan menerima tempiasnya. Ekoran isu pembongkaran kartel daging tersebut berdekatan dengan lokasi jualan mereka. Isu kata daging ni adalah satu benda yang serius lah, kerana ia melibatkan masyarakat orang Islam dan sensitiviti masyarakat Islam di Malaysia, dan dia juga memperlihatkan betapa rapuhnya lah pemerkosaan undang-undang dan juga pintu masuk Malaysia lah. Saya juga risau lah sebab kita dah 10 tahun dengan pemakanan yang kita syak tak halal ni, mungkin akan memberi kesan yang tidak baiklah. Sebagai seorang pengguna Twitter yang tegar, saya dapat banyak info tentang kartel daging yang tidak halal, dan kita ada mungkin termakan bangkai atau makanan yang bukan dibenarkan dalam agama kita. Mungkin ini adalah peluang untuk kita sit back dan kita buat satu homework sendiri, bukan hanya untuk menuding jari, sebab pada masa ini info yang kita dapat hanya daripada berita, tapi kemarahan kita tu tak dapat dijelaskan dengan membaca berita, dengan membaca analisa ke. Ini hanya kita nak kena just sit back, kita nak kena tengok, oh, saya makan kat mana, saya makan dengan siapa, saya makan apa selama ni. Tuding jari pada sesiapa pun takkan selesaikan masalah. Isu ini juga tidak perlu dipolitikkan mana-mana pihak. Sama ada pihak yang mengeluarkan permit import, pihak yang mengeluarkan status halal mahupun penguat kuasa. Teruskan tanggungjawab anda dengan jujur kepada negara. Saya Khairi Hazwan, kita jumpa lagi minggu depan. Ingat malam minggu, ingat Topik at 7. Assalamualaikum.